Oke guys, kembali lagi dengan channel saya, Kak Ardian. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang tutorial kembali ya. Tutorial kali ini adalah cara mendownload video YouTube ya. Video YouTube kalian pengen taruh di galeri kalian. Jadi ini bisa videonya sama musiknya, atau bisa musiknya saja ya guys. Jadi kalian itu pengen misalnya download musik ya di YouTube, nah biar bisa musiknya aja tuh bisa guys. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya, karena video ini akan saya lanjutkan setelah kalian subscribe guys. Oke, setelah itu kita lanjut ke tutorialnya ya. Kita pilih video apa yang pengen kalian download ya. Saya contohkan di channel saya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Saya contohkan di video yang ini ya guys. Nah, setelah video seperti ini, kalian bisa tekan tombol bagikan ya. Bukan tombol sih ya, ini apa, ini lambang bagikan, ini tulisan bagikan. Kalian klik, terus kalian pilih salin link ya. Nah, setelah linknya disalin, kalian bisa close aplikasi YouTube nya ini, bisa keluar ke home. Setelah itu kalian pilih browser HP kalian ya. Saya kali ini menggunakan Google Chrome ya. Di sini kalian bisa klik. Banyak pilihan ya. Jadi kalau kalian pengen mendownload videonya itu cuma musiknya aja, saya sarankan kalian pilih yang V2 Match ini ya. Kalian klik di sini. Nah, di sini kan ini banyak iklannya ya. Kita tempelkan ya yang disalin tadi. Setelah itu tunggu beberapa saat. Nah, di sini akan muncul ya. Nih. Jadi kalian bisa unduh videonya itu di grafik berapa ya? Pilih 360, 720 atau 1080 ya. Nah, ini ada pilihan audio. Ya, kalian pengen downloadnya itu cuma audionya aja, jadi harus nunggu dulu ya beberapa saat, nggak lama guys, tunggu saja. Nah, ini durasinya udah jelas ya, peran bayar makanan pakai uang, durasinya 1 menit 57 detik. Nah, kalian tinggal klik unduh ini ya, kalian klik unduh. Ini ada iklan ya. Iklannya guys, bang. Nah, ini udah ya. Jadi kalian skip iklannya, terus kalian tekan download ini ya. Kalian pilih yang unduhan ini, nanti setelah unduh muncul seperti ini, kalian tekan download. Nah, udah langsung jadi ya guys. Jadi segini ya tadi ya, durasinya 1 menit 57 detik. Jadi berhasil ya untuk downloadnya. Alangkah banyak sekali ini downloadnya ya guys, sampai double-double 2. Nah, itu untuk yang cara untuk download yang video seperti ini ya.
Saya pilih yang kecil saja ya, biar tidak terlalu besar. Nah, udah langsung mendownload ya. Kita lihat detailnya. Jadi mudah ya guys, seperti itu caranya. Ini nanti nunggu selesai agak lumayan lama ya. Jadi seperti itu saja cara download video dari YouTube. Nanti otomatis video akan masuk di galeri ya guys. Jadi sekian saja video dari saya. Terima kasih. Silakan tekan tombol subscribe-nya yang belum subscribe ya guys. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.